penularannya ini tinggi sekali, dan Indonesia pasti akan mengalami ini. Secara persentasi di bawah Delta yang masuk rumah sakit, tapi secara nominal sudah sama dengan Delta. Yang masuk di rumah sakit 85% lebih sudah sembuh. Kita yang sudah ada meninggal 5 orang positif Omicron, itu 60% belum divaksin. Bahwa kita sudah memastikan bahwa obat-obatan itu lengkap, adalah Avigan atau Favipiravir dan Molnupiravir. Dan tapi ini harus dengan resep. Kami menghimbau bahwa sebaiknya Bapak Ibu kalau OTG tidak usah dirawat di rumah sakit. Kalau tanpa gejala, Bapak Ibu cukup dengan vitamin, berkerumun, atau mobilitas, ya kita kurangi. Percepat vaksinasi orang tua dan anak-anak kita yang belum divaksin. Shalom saudara yang terkasih. Kita semua percaya bahwa di setiap persoalan, Tuhan selalu turut bekerja. Dan Ia selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Marilah saudara, kita sama-sama mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap musim hidup kita. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya
percaya selama kami menyembah nama yang benar itu, nama Yesus Kristus, mujizat pasti terjadi di setiap Amen. Kami. Amen. Haleluya Yesus. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hari ini kita bicara mengenai topik keluarga, saudara. Februari kita akan bicara mengenai keluarga. Saya sampaikan keluarga adalah fondasi peradaban. Tanpa keluarga tidak ada peradaban, saudara. Tapi dengan keluarga, tentu keluarga yang kuat, keluarga yang memiliki relasi yang kuat, menjadi satu jaminan bahwa kita akan hidup dalam satu masa atau peradaban yang semakin baik, semakin mulia, saudara. Ya, ada cukup banyak bangsa-bangsa yang terdahulu punya peradaban yang begitu tinggi. Bahkan kita punya sejarah yang luar biasa, peradabannya luar biasa. Candi Borobudur itu kalau bukan peradaban yang luar biasa, enggak mungkin ada Candi Borobudur, saudara. Cuman persoalannya setelah itu ada degradasi, penurunan. Hubungan rumah tangga, keluarga yang tidak baik akhirnya menghancurkan hal-hal yang baik. Nah, kita sedang membangun lagi hari-hari ini. Kalau saya lihat apa yang dikerjakan Pak Jokowi adalah bukan sekedar membangun infrastruktur, tapi sedang membangun peradaban bagi bangsa dan negara ini secara merata. Bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di Papua, di Kalimantan, dan di tempat-tempat lain, saudara. Supaya Indonesia betul-betul menjadi Indonesia yang beradab, peradaban yang kuat, saudara. Makanya ini penting sekali, saudara, kita memahami masa atau musim yang sedang terjadi hari-hari, apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa ini, saudara. Keluarga menjadi suatu tempat, kalau saya boleh katakan, mencetak atau produsen, pabrik daripada lahirnya atau diproduksinya generasi-generasi yang hebat, saudara. Tidak ada, gereja tidak diberi tugas untuk itu. Negara juga tidak. Tapi yang diberi tugas dari awal sampai akhir nanti tetap adalah lembaga yang disebut keluarga. Tuhan tidak pernah berubah sekalipun banyak keluarga-keluarga sudah berantakan, hancur, pecah. Bahkan menentang Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Alkitab membuktikan. Kalau saya boleh katakan Alkitab itu adalah buku mengenai keluarga. Lebih tepatnya keluarga-keluarga yang berantakan dan gagal, saudara.
Karena tidak terlalu banyak keluarga-keluarga yang berhasil. Itu membuktikan bahwa keluarga memang tempat yang paling sulit di muka bumi. Keluarga adalah tempat yang paling tidak membuat kita nyaman sebetulnya. Tempat yang paling ribet. Sampai Tuhan pun harus berulang kali bicara dan tidak pernah putus asa. Detail bahkan ngomongnya kalau soal keluarga Tuhan itu. Gak main-main, saudara. Kalau bisa baca di sepanjang Alkitab, saudara, bahkan kitab Taurat, ya. Sampai dengan kitab Maleakhi, saudara akan lihat bagaimana Tuhan hatinya tidak pernah berubah dengan keluarga. Bahkan pada saat Injil Matius, pasal-pasal yang pernah Tuhan bicara soal keluarga. Gak pernah bergeser hati Tuhan kepada keluarga, saudara. Karena memang di mata Tuhan keluarga itu sangat-sangat luar biasa. Nah, saudara, bagaimana sekarang, apakah keluarga kita bisa juga menjadi bagian dari rencana Tuhan, yaitu untuk mencetak atau melahirkan generasi-generasi hebat? Mari kita akan lihat Maleakhi pasal yang kedua ayat 14-15. Ini juga di bagian dari ujung daripada perjanjian lama kita. Setelah itu, saudara, setelah perjanjian lama selesai, kitab Maleakhi selesai, 400 tahun Tuhan gak bicara apa-apa lagi. Jadi artinya Tuhan mau remind. Ini, aku mau diem nih kira-kira 400 tahun. Saya tidak akan bicara lagi mengenai firman Tuhan. Dan aku ingatkan kamu, supaya kamu setia kepada keluargamu, kepada istri di masa mudamu. Di sini, saudara, Tuhan mengungkapkan perasaan yang paling dalam. Sampai dia bilang, aku benci perceraian. Itu perasaan yang paling dalam. Sekalipun kita tahu Tuhan itu bukan Tuhan pembenci. Tapi itu untuk menunjukkan betapa pentingnya keluarga di mata Tuhan, di hati Tuhan. Bahkan ada ayat mengatakan juga di Maleakhi pasal yang kedua, kamu bolak-balik nangis di hadapanku di bait Allah, nangis meratap, aku tidak akan mendengar doa-doamu. Aku tidak akan berbelas kasih dengan ratapanmu. Kenapa? Karena engkau sudah tidak setia dengan keluargamu. Kamu tidak mengelola keluargamu dengan baik. Itu sudah harus lihat hati Tuhan kayak gitu. Nah, Maleakhi 2:14-15, dan aku bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Tuhan mengungkapkan lagi, kamu tahu enggak kenapa aku enggak suka perceraian? Kenapa aku enggak suka ketidaksetiaan? Karena aku rancangkan rumah tanggamu itu akan menjadi pencetak-pencetak keturunan-keturunan ilahi. Orang-orang hebat, generasi-generasi unggul. Hanya melalui keluarga, tidak melalui yang lain. Tidak juga melalui gereja. Jangan pernah percaya, oh gereja melahirkan hamba-hamba Tuhan yang hebat. Enggak. Tapi keluargalah yang melahirkan. Gereja hanya memupuk, merawat, menyiram. Tapi benih yang sebenarnya itu adalah keluarga. Makanya mari kita harus mulai aware, saudara. Hari-hari ini secara khusus, ya menjelang katanya kita sedang ramai hari Tuhan semakin mendekat. Ayo serius, kalau saudara memang percaya bahwa hari Tuhan sudah sangat mendekat, artinya hari akhir zaman sudah sangat dekat. Persiapkan rumah tangga, keluarga-keluarga kita. Persiapkan generasi-generasi muda selanjutnya. Keluarga Obed-Edom, next. Telah melahirkan generasi yang hebat karena kompetensi. Karena kemampuan, kapasitas. Kompetensi sikap hati dan ketangguhan mereka dalam menunaikan tugas yang tidak mudah ini. Aneh ya, siapa yang tahu Obed-Edom? Mungkin tidak banyak. Kita kenal Petrus, kita kenal Daud, kita kenal Abraham, kita kenal Musa. Tapi kita enggak pernah kenal namanya Obed-Edom. Siapa ini orang? Ini orang Gad namanya. Orang Gad itu serumah, sedesa dengan orang Goliat, si raksasa dari Filistin itu. Satu kampung dengan Goliat ini, saudara. Tapi justru Obed-Edom ini melahirkan orang-orang yang hebat. Nanti kita akan lihat, hebatnya di mana sih, Pak? Contohnya, nah ini contoh, mulai saya berikan contohnya. Keturunan Obed-Edom dalam 1 Tawarikh 26
4-8 disebutkan jelas detail, saudara. Ada 8 anak Obed-Edom. Obed-Edom mempunyai anak-anak. Semaya. Sebentar, saya buka yang ini artinya apa, saudara. Buat orang Israel, nama itu sangat penting sekali, saudara. Bukan asal kasih nama. Bukan just a name. Bukan. Buat kita mungkin just a name, tapi enggak. Ada satu visi di situ. Ada satu pengalaman ilahi di situ. Untuk setiap nama anak-anak. Nah, saudara dikatakan Semaya. Semaya artinya Allah mendengar. Anak yang sulung. Yosabat, anak yang kedua. Yosabat artinya Allah memberi. Yoah, anak yang ketiga. Yoah artinya Allah adalah sahabat. Sakar, anak yang keempat. Sakar artinya Allah mengupahi. Memberi upah. Netaniel, anak yang kelima. Netaniel artinya pemberian Allah. Amiel, anak yang keenam. Disebut atau artinya adalah umat Allah. Isakar, anak yang ketujuh. Arti Isakar adalah Allah memberi upah juga. Dan Peolitai, anak yang kedelapan. Peolitai artinya perbuatan Allah. Dan disimpulkan sebab Allah telah memberkati dia. 8 anaknya disebut satu-satu, saudara. Ini jarang sekali, saudara. Kalau saudara perhatikan keluarga Yesus, Maria, Yusuf pun mungkin ada beberapa yang kita gak terlalu jelas, saudara. Tapi anak Obed-Edom setiap urutannya disebut satu-satu. Kenapa? Yuk kita lihat ayat selanjutnya. Bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Artinya keturunan-keturunan. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin kalau sekarang bahasanya mereka adalah orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan. Orang-orang politik, saudara. Pemerintahan yang pegang kekuasaan. Anak-anak Semaya ialah Otni, Rafael, Obed, dan Elsabat, serta saudara-saudaranya, yaitu Elihu, dan Semaknya. Orang-orang gagah perkasa. Mantap ya. Lanjut, ayat yang ke-8. Mereka sekalian, atau mereka semuanya, adalah keturunan Obed-Edom. Ya ini mereka sendiri, artinya dari keturunan Obed-Edom sendiri. Bukan dari mana-mana, anak-anak langsung dari Obed-Edom. Dikatakan anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka masing-masing orang yang gagah perkasa. Masing-masing atau setiap orang. Orang yang gagah perkasa. Jumlahnya berapa? 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. 62 orang. Semuanya gagah perkasa. Semuanya cakap, bisa dipercaya oleh pemerintahan. Luar biasa. Belum selesai sampai di situ. Lihat lagi. Hebatnya apa? Keturunan Obed-Edom. Keturunan Obed-Edom mampu menjaga kesetiaan, loyalitas, dan kepercayaan untuk periode waktu yang sangat panjang. Sekitar 250 tahun masa pemerintahan dari Daud sampai Raja Semaya. Itu ada 9 raja, saudara. Dan anak-anak Obed-Edom itu diberi kepercayaan. 2 Tawarikh 25 ayat 24. Ini lompat jauh sekali, saudara. 250 tahun. Raja Amasya, 2 Tawarikh 25, 24. Sesudah itu, ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Begitu besarnya pengaruh atau kontribusi daripada keluarga keturunan Obed-Edom. Sampai dipercaya segala perkakas rumah Allah, tapi juga istana raja dan orang-orang tahanan. Luar biasa. Jadi ini membuktikan memang Obed-Edom bukan orang yang sempurna. Bukan suami yang sempurna. Bukan papa yang sempurna. Tapi dia pernah mengalami satu peristiwa di mana tabut Allah
sempat mampir ke rumahnya 3 bulan. Alkitab bilang 3 bulan lamanya. Sejak hari pertama, tabut itu ada di rumah Obed-Edom. Seluruh keluarga Obed-Edom diberkati. Sampai gemanya, sampai ke istana Daud. Daud sudah kecewa karena pada saat dia bawa tabut ini dengan cara yang salah, mengakibatkan seorang putra atau seorang calon pemimpin yang hebat mati, saudara. Namanya Uzza. Daud kecewa, Daud marah, Daud bingung, saudara. Kenapa aku maksudnya baik tapi terjadi dari musibah seperti ini. Akhirnya Daud menitipkan tabut ini di rumah Obed-Edom. Betapa sulitnya kondisi Obed-Edom pada saat menerima tabut ini. Saudara jangan pikir, wah haleluya Pak, karena senang dititipin tabut Allah. Tapi tabut ini baru saja merekut nyawa seseorang. Saya percaya saudara, hari ini saya titipin satu benda yang berbahaya. Saya yakin saudara, jangan Pak, tolong jangan di rumah saya. Saya masih punya anak kecil-kecil Pak. Nanti kalau anak saya mungkin salah menggunakan dan mati, waduh, jangan-jangan Pak, jangan. Please, pindah ke tempat yang lain saja. Tapi Obed-Edom enggak. Dia taat sama rajanya, sekalipun mengandung risiko yang berbahaya. Makanya saya seringkali bilang gini, ayo, kalau saudara mau jadi orang yang hebat, saudara enggak bisa jadi pembenci pemerintah. Enggak bisa. Enggak bisa saudara jadi orang yang selalu nyinyir dengan pemerintahan yang ada, yang sedang hari-hari sedang kerja. Khususnya vaksin. Kalau pemerintah bilang, mari vaksin. Enggak bisa diakkan. Tapi kita bilang, ah jangan, ada konspirasi. Ih, ada bahaya, ada begini. Dan saudara mulai memprovokasi teman-teman. Jangan, jangan, jangan vaksin. Bahaya vaksin itu. Ada antikristnya. Bahaya nanti ada ini. Saya sedang memberontak kepada Tuhan. Kepada Allah. Engkau juga sedang memberontak kepada Tuhan. Enggak bisa. Obed-Edom taat dengan pemerintah, saudara. Dengan rajanya. Pak, tapi Raja Daud kan luar biasa. Memang dia hamba Tuhan. Tapi kalau presiden kita, loh, memangnya saudara anggap bukan hamba Tuhan presidenmu itu. Alkitab bilang, pemerintahan itu tidak ada yang bukan dari Tuhan. Mereka semua hamba-hamba Tuhan. Yang tugasnya melindungi saudara dan saya. Jadi, saudara, ini penting. Keluarga Obed-Edom berhasil melahirkan atau mencetak keturunan-keturunan yang hebat ini. Dimulai dari ini, saudara. Yang pertama, kecintaannya akan hadirat Tuhan melebihi segala keinginan yang lain. Setelah 3 bulan dia ngalami hadirat Tuhan di rumahnya. Dia melihat bagaimana Tuhan memberkati hidupnya, bahkan seluruh keluarganya. Semua yang dia punya, termasuk ternak-ternaknya, pembantu rumah tangganya, semuanya dikatakan Alkitab. Seisi rumahnya diberkati. Bukan cuma Obed-Edom saja diberkati. Semua anak-anaknya diberkati. Kalau punya mantu-mantunya juga diberkati. Ternak-ternaknya diberkati. Usahanya diberkati. Pembantu-pembantunya diberkati. Suppliernya juga diberkati. Pokoknya yang berkaitan dengan Obed-Edom, berkat itu sepertinya mengalir kemana-mana. Sehingga ini menggemparkan istana raja. Sehingga pengawal-pengawal ataupun prajurit-prajurit kerajaan bilang, Daud, Raja Daud, Obed-Edom diberkati luar biasa. 3 bulan lamanya sejak tabut itu ada di rumahnya. Dan itu membangkitkan semangat Daud untuk kembali mengambil tabut ini, membawanya ke Yerusalem dengan cara yang benar. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Obed-Edom? Saya baca di 1 Tawarikh 15:24. Obed-Edom tidak berdiam di rumahnya menikmati berkat 3 bulan. Haleluya. Gak apa-apa deh, tabut diambil silakan. Yang penting kami sudah diberkati. Ini waktunya kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Enggak kayak gitu, saudara. Dia tinggalkan berkat 3 bulan yang sudah diterima oleh karena Tuhan yang melakukan itu. Dia ikut tabut itu. Tabut itu ke Yerusalem, dia ikut. Tabut itu kemudian diletakkan di satu kemah yang sederhana disebut kemah Daud, pondok Daud. Ada Obed-Edom dan keluarga di situ. Bahkan Obed-Edom bertugas. Dia bukan orang yang hebat, orang biasa. Dikatakan awalnya dia bertugas sebagai tukang parkir kalau hari ini bahasanya. Dia menjadi penjaga pintu gerbang.
Pintu gerbang itu paling depan sana, saudara. Tukang parkir kira-kira gitu. Nah, apa buat Obed Edom, oke. Nah, masalah, yang penting aku dekat dengan hadirat Tuhan. Aku dekat, kami dekat, seluruh keluarga dengan hadirat Tuhan. Karena hanya hadirat Tuhan yang menjadikan Obed Edom begitu menyala-nyala dan seluruh keluarganya diberkati luar biasa. Jadi Obed Edom ini orang yang tahu berterima kasih, tahu yang prioritas. Bukan berhenti sampai hanya di berkat-berkatnya, tapi melupakan pribadi pemberi berkat. Berapa banyak kita orang Kristen seringkali mau berkatnya, tapi melupakan pemberi berkat. Obed Edom gak seperti itu, saudara. Sikap kecintaannya kepada hadirat Tuhan begitu luar biasa. Nah, saya tahu, saudara, ada banyak seperti orang haus, rindu akan kehadiran Tuhan. Rindu ingin merasakan, bahkan pernah merasakan, dan ingin kembali merasakan. Tapi mungkin karena pandemi, kita gak bisa beribadah secara maksimal dan seterusnya. Kita mulai merasakan kehausan. Kita hanya mau menyembah Tuhan, membawa hidup kita. Ingin rindu mengalami jamahan hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara, kecintaannya akan kesatuan dan kerukunan keluarga sangat kuat. Ada banyak, saudara, hari-hari ini hamba Tuhan mengalami hal-hal yang baik, yang dinikmati hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan istrinya pun tidak. Anak-anaknya pun tidak, saudara. Hamba Tuhan ini menyembah di gereja dengan umat Tuhan luar biasa. Tapi dia tidak pernah tergerak untuk mengajak istrinya. Istrinya yang di rumah, duduk manis, atau berdoalah, pendoa di sana. Anak-anaknya apalagi, saudara. Pergi kemana saja mereka mau. Tapi Obed Edom, saudara, membawa kesatuan keluarga untuk sama-sama. Bukan mengkristenkan anak-anak. Sekali lagi, saudara, jangan pernah saudara mengkristenkan anak-anakmu. Tapi kenalkan anak-anakmu kepada Allah yang kamu percaya dan Allah yang kamu sembah. Itu tugas yang paling utama. Kalau engkau bisa, oh aku nih papa, ini pelayan Tuhan. Tapi kamu gak pernah ngenalin tuh. Gak pernah cerita sedikit mengenai kebaikan Tuhan. Ah, itu urusan pendeta toh, Pak. Biar dia ke gereja, dengar khotbah pendeta. Terus ajarkan mereka. Kenalkan mereka, saudara. Kalau kita punya Tuhan yang benar-benar, kita akan kenalkan dengan cara yang paling sederhana. Bukan dikhotbahi ya. Anakmu jangan dikhotbahi. Tapi kenalkan dengan hidupmu, dengan teladanmu, dengan perkataanmu, dengan cara berpikirmu, dengan perilakumu semuanya. Setelah 1 Tawarikh 13:14 tadi saya sampaikan. Bukan cuman Obed Edom, oke? Karena tabut ini mau dibawa ke Yerusalem. Papa, izinkan papa, mama, ikut sana ya. Anak-anak diem di rumah saja, gak apa-apa. Nanti supply semua kebutuhan kamu, papa siapin. Papa kan diberkati oleh Tuhan. Kamu tenang aja di rumah. Enggak loh, saudara. Alkitab menulis, semua anaknya bedol desa kira-kira. Bedol keluarga. Pindah. Mendekat kepada hadirat Tuhan. Mengajak, ayo semua. Berangkat. Kita ngikut di mana tabut di situ ada, kita juga ada. Seluruh keluarga ada di situ. Saya mau sampaikan begini, bukan berarti Pak, Bapak enggak kenal papa mamaku. Papa mamaku orangnya sibuk banget. Enggak peduli dengan kami, ya kami di. Saudara, saya kasih tahu saudara hari ini aja sebagai anak muda, kamu juga punya tanggung jawab. Kalau papa mamamu mungkin belum rindu hadirat Tuhan, kamu yang sudah mengalami hadirat Tuhan di tempat ini barangkali. Engkau yang harus punya satu inisiatif, saudara. Bagaimana, Pak? Kami kan anak. Saudara, mulai tadi dengan perilakumu. Dan kalau engkau dijamah Tuhan, engkau mengalami lawatan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan berubah jadi manusia yang berbeda. Engkau akan mulai perhatikan papa mamamu, mendoakan mereka, bicara yang baik dengan mereka, tidak bentak-bentak seperti sebelumnya. Tidak ngomel-ngomel karena perlu uang dan segala macamnya.
Tapi engkau mulai bicara baik. Dan perhatianmu kepada orang tua menjadi suatu yang sangat engkau mulai utamakan. Bukan hanya sambil lalu. Kan yang penting orang tua. Kami kan anak muda, harusnya diperhatikan. Bukan nuntut lagi. Tapi engkau akan jadi motor untuk kegerakan di mana hadirat Tuhan itu bisa dibawa harinya ke rumahmu. Saya ingat sudah, saya anak SMA baru lahir, baru. Saya juga gak ngerti waktu itu lahir baru atau enggak. Tapi yang jelas saya, sejak saya merasakan sesuatu ya, saya suka baca Alkitab. Kemudian saya lihat, ada banyak ayat yang begitu luar biasa ya. Yang saya tahu ini penting untuk orang tua saya. Karena orang tua saya itu di tempat kelahiran saya itu ribut, geger terus. Saya gak betah kalau di rumah. Terus saya ketemukan beberapa ayat, saya mulai catat satu-satu. Dulu belum ada WA. Jadi saya catat selama setengah tahun. Libur, pulang. Saya mulai ngomong dengan mereka. Bukan khotbah, saya menunjukkan. Ada ayat ini bagus. Alkitab ini. Tapi mami saya gak pernah, saudara. Sana baca Alkitab, sana doa. Gak pernah, saudara. Sejak saya mengalami sesuatu yang saya suka cita itu, saya perkenalkan Alkitab. Kita kan orang Kristen, kita orang percaya Yesus. Tapi kenapa gak pernah baca Alkitab? Ternyata ada ayat-ayat yang luar biasa. Soal bagaimana berdamai, jangan bertengkar, jangan berselisih. Saya mulai siapin, saya tulis satu-satu itu ayat. Saya tidak khotbah ya. Saya datang cepat nunjukkan. Mulai papi baca, mami baca. Itu saya pulang. Ya, telepon. Wah, masih ribut. Nggak gampang, sir. Tapi tahun depan, setengah tahun lagi saya datang lagi. Bawa ayat-ayat lagi. Dan puji Tuhan, akhirnya juga ada perubahan. Tapi saya tidak terlalu garang seperti sebelumnya. Mami saya juga semakin bergantung sama firman Tuhan. Ya, jadi saudara lakukan. Jangan merasa, aku kan anak. Anak gak bisa buat apa-apa. Orang tua saya begitu-begitu. Gak ada alasan, saudara. Karena engkau adalah orang yang juga akan dipakai Tuhan dan sudah dipakai Tuhan. Yang ketiga, saudara, kecintaannya akan pelayanan dan pekerjaan Tuhan di Pondok Daud sangatlah menyala-nyala. Nanti saudara baca dari pasal 15-16, saudara akan ketemu kan. Begini, lihat, perhatikan saya. Ini buat teman-teman pelayan Tuhan juga ya. Sejak dia mengalami hadirat Tuhan, saudara. Tadi dikatakan dia pergi ngikut tabut itu. Dan oleh Daud ditaruh sebagai penjaga pintu gerbang di sana, di depan. Sebagai satpam. Jadi pelayanan Obed-Edom dan keluarganya mula-mula bukan di mimbar yang bisa dilihat orang. Tapi di sebelah sana. Tapi sebelah di ujung sana justru dilihat orang. Karena pertama kali orang ketemu dengan, mau masuk ikut ibadah misalnya, ketemunya dengan keluarga Obed-Edom dulu. Di sana, satpam sana. Makanya salah kalau sudah bilang, ayo pelayanan, di mana Pak? Mau enggak? Ikut jaga parkir di depan sana. Bapak tuh menghina saya. Saya ini lulusan sekolah Alkitab, Pak. Masa saya suruh jaga di tukang parkiran sana? Bapak mau ngenyek banget. Waduh, sudah model gini sudah susah, saudara. Obed-Edom gak masalah posisinya, jabatannya. Yang penting buat Obed-Edom, dia bisa dekat dengan tabut Allah, hadirat Allah. Selama pokoknya ada di sekeliling tabut Allah, dia siap. Dan itu bagian yang luar biasa. Menurut saya, saudara, menurut saya ya. Tuhan itu sampai ngomong gini, aku kangen sama Pondok Daud. Aku mau bangun lagi Pondok Daud setelah sekian ribu tahun loh. Tuhan mengungkapkan kekangenannya untuk membangun Pondok Daud lagi. Kenapa kok dia gak bangun-bangun Bait Salomo yang begitu megah. Bangunannya begitu mewah, begitu mahal, begitu dikagumi oleh banyak orang. Karena di Pondok Daud, Tuhan ketemu dengan orang-orang yang seperti Obed-Edom ini. Yang melayani sungguh-sungguh. Yang tidak pernah pikir jabatan, kedudukan. Nah kemudian satu kali ditarik. Karena satu kali perlu ada penjaga pintu, pintu gereja seperti ini ya. Di depan seperti Asias kita. Dia melayani di situ.
Kemudian singkat cerita, dia akhirnya juga melayani di tim musik pujian. Ini coba baca di pasal 15-16. Tapi kemudian pada saat dia melayani di musik pujian, dia dibutuhkan lagi di ujung sana, balik lagi ke bagian yang pertama kali. Dia lakukan lagi. Kalau orang tidak cinta dengan pekerjaan dan pelayanan, tidak akan tahan. Ya pasti akan hitung-hitungan, Pak, saya itu sudah di mimbar loh, Pak. Masuk sih, Pak, saya harus balik lagi. Tukang parkir lagi, Pak. Orang kalau cinta dengan hadirat Tuhan, enggak ngitung itu, Saudara. Enggak hitung-hitungan. Demikian Obed Edom, kecintaannya kan pelayanan, itu luar biasa. Maka saya minta, Saudara, ayo. Saudara yang belum melayani selama ini masih duduk manis di kursi-kursi jemaat, it's fine. Tapi jangan terus-terusan. Saudara yang sudah duduk selama setahun kepada mari tempat ini, atau janganlah, mungkin baru, kita kan mulai baru Agustus kemarin. Dan saudara masih duduk saja di situ. Saya bilang, bangkit saudara, berdiri, Pak, saya mau melayani, Pak. Tapi apa, Pak? Musik aku gak ngerti, nyanyi suaraku fals. Ada banyak pekerjaan kalau saudara serius. Kalau saudara sungguh-sungguh cinta akan hadirat Tuhan, cinta akan melayani. Ada banyak pekerjaan, saudara, yang kita bisa lakukan. Jadi jangan pernah saudara merasa nyaman duduk di belakang atau duduk di mana saja. Selama berbulan-bulan saudara hanya duduk, dengar firman, nyanyi, dengar firman, nyanyi, berbuat persembahan. That's it. Jangan, saudara. Ya, terus mulai ambil satu komitmen untuk melayani Tuhan. Gereja ini sangat sangat terbuka sekali, saudara, ya, untuk saudara bisa melayani. Karena apa? Saya karena tahu saudara punya potensi-potensi yang selama ini terpendam, yang belum dimunculkan. Ya, bahkan saya pernah dengar beberapa orang, saya tanya, kenapa kamu ke gereja Betani? Ya, gereja Betani jemaahnya banyak, Pak. Saya bisa bersembunyi, katanya, supaya tidak dikenali banyak orang. Saya tidak kepingin, saudara. Ada hal itu lagi di tengah-tengah kita. Ya, saudara diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita hanya mengandalkan manusia, saya percaya saudara akan sebentar hilang, saudara, dari peredaran. Tapi kalau saudara tahu bahwa kau dipanggil untuk melayani dan mencintai pekerjaan Tuhan, itu dahsyat sekali. Yang terakhir, saudara, kecintaannya akan pengabdian pada pemimpin bangsa dan negaranya sangatlah nyata. Saya mau sampaikan begini, saudara. Kalau saudara bilang, aku orang Kristen, orang Indonesia yang beragama Kristen, tapi kamu tidak mikirin negaramu, tidak mikirin bangsamu, kamu sedang halusinasi. Orang percaya yang tahu persis, aku lahir di bangsa ini, aku lahir baru juga di bangsa ini, pasti ada rencana Tuhan. Bagaimana aku bisa berkontribusi buat bangsa dan negara ini? Tidak mungkin, saudara. Setelahnya mau selamat, ya sudah sih, penting selamat. Kita jadi orang Kristen nanti diberkati di gereja, semua baik, punya komunitas gereja, dan kita gak usah mikir bangsa, negara, ngapain, itu biarlah politik lah. No. Saya gak bicara soal politiknya. Tapi kalau engkau gak punya hati buat bangsa dan negara ini, kekristenan kita sedang berhalusinasi dan tidak pernah menjadi berkat sama sekali. Pikirkan saudara sesuatu. Mungkin saya bicara soal bangsa, bukan bicara soal pemimpin nasional sana. Mungkin saudara di kota Salatiga. Sebagai warga di satu kecamatan, di satu kelurahan, di satu RT, RW. Bagaimana sikapmu terhadap lingkunganmu? Terhadap kebersihan, keamanan, ataupun hal-hal yang lain. Tangga kiri kananmu. Pernahkah kita memikirkan sesuatu yang bisa diterima oleh mereka dan mereka bisa mengalami sesuatu kehidupan yang lebih baik? Mulai pikirkan, saudara. Pak, tapi kami kan masih sibuk kuliah. Justru, saudara, kalau engkau mau jadi orang yang hebat, saya mau beritahu, jangan hanya cuma kuliah, karena hidupmu bukan cuma ditentukan oleh kuliahmu. Saya dulu waktu kecil pernah dihina oleh family saya. Anaknya, ya sebut papa saya.
Nggak mungkin ada yang jadi sarjana. Itu saya dengar. Masih SD, saudara. Hati saya mendidih, saudara. Tapi memang kenyataan kakak-kakak saya semuanya nggak ada, saudara. Itu omongan sebenarnya juga nggak salah banget. Dan papi saya punya satu prinsip begini. Kalau kamu nggak mau sekolah, keluar, kawin, buka toko. Sudah, itu aja rumusnya. Karena papi saya cuma seorang pedagang, saudara. Nggak ada pikiran macam-macam. Kamu nggak mau sekolah, nggak apa-apa. Langsung, jadi kakak-kakak saya rata-rata SMA sudah selesai. Nggak ada yang mahasiswa, saudara. Saya dengar omongan seperti itu, saudara. Anak SD loh. Hati saya panas, saudara. Tak buktik, no. Dan saya mulai belajar sungguh-sungguh. Buku saya, setiap buku bacaan saya itu ya, buku yang saya tulis itu nama saya, Profesor, Doktor, Insinyur, Dokter Andes, Bambang Hengki, macam-macam. Ya, gak ada yang ngajarin, tapi saya tahu betapa pentingnya titel itu. Yang sedang saya bangun mimpi saya. Singkat cerita, hari ini saya dapat 4 gelar, Sarjana S12 dan Sarjana S22. Tapi tak kasih tahu, saudara. Semua itu akhirnya gak terlalu terpakai. Saya tidak ngomong bahwa sekolah kuliah gak penting ya. Titel sarjanamu gak penting, bukan. Penting, saya juga merasa diberkati. Tapi ternyata tidak terlalu penting-penting amat. Dan sejak saya melayani di gereja ini, saya bilang, insinyur, SE, MP, MA, coret semua. Orang perlu, saya cukup PDT saja, pendeta tua. Bukan. Itu pun sebenarnya gak terlalu penting. Tapi karena kalau berurusan dengan organisasi gereja atau apa ya, harus terus PDT-nya. Insinyur, ini, saya coret semua. Gak ada gunanya. Kenapa? Bukan gak kedulunya. Saya sudah tidak kualifikasi, saudara. Karena saya sudah tidak pernah belajar lagi ilmu pertanian, ilmu ekonomi. Tidak pernah belajar. Sudah sekian puluh tahun. Saya tidak ngerti lagi ilmu pertanian. Kalau ditanya ilmu pertanian yang update seperti ini, bagaimana? Tidak ngerti, saudara. Ya kalau mau belajar lagi sih lebih cepat mungkin daripada saudara yang tidak pernah belajar ilmu pertanian. Tapi saya sudah tidak mengupdate lagi ilmu itu. Dan tidak pantas dipakai lagi. Kata orang, kalau kamu sudah 3 tahun tidak kerja di bidangmu, sebetulnya kita sudah gak layak lagi untuk pakai gelar-gelar kesarjanaan. Kenapa? Karena ilmu sudah berkembang begitu cepat. Kita sudah out of date ilmunya. Jadi kembali kepada cinta kepada bangsa ini, saudara. Ayo, Indonesia 3 tahun lagi ada masa tahun politik. Kita harus berdoa. Tapi kita juga memberi kontribusi dalam arti kata, saya tidak bisa soal politiknya. Tapi mari kita berkontribusi buat masyarakat. Alkitab bilang Yeremia 29 ayat 7. Berdoalah dan usahakan kesejahteraan kota di mana engkau aku tempatkan. Berapa banyak orang yang dari luar Salatiga nih? Coba boleh angkat tangan. Orang luar Salatiga yang bukan berasal dari Salatiga, yang bukan kelahiran Salatiga, saudara baru numpang aja di Salatiga. Termasuk saya numpang. Saudara, itu bukan satu kebetulan loh, kalau saudara ada di Salatiga ini. Mari mulai pikirkan sesuatu buat kota Salatiga ini. Minimal kita kepingin sehat misalnya. Mari kampanyekan, anak-anak muda saudara bisa buat konten YouTube, konten TikTokan, yang memberi nasihat, memberi motivasi buat ayo jaga kesehatan, ya, minum vitamin, hidup yang teratur, ya. Pola hidup yang benar dan seterusnya bisa. Atau jangan lupa pakai masker. Prokes yang baik. Buat konten sudah. Saudara, tujuannya adalah untuk memotivasi teman-teman. Barangkali ada bonusnya nanti. Saudara jadi orang yang dikenal oleh orang banyak dan saudara di-endorse. Dan akhirnya saudara bisa dapatkan keuntungan secara ekonomi. Siapa tahu. Hari-hari ini saya lihat banyak anak-anak muda kita penghasilannya sudah puluhan juta setiap bulan, saudara. Dari hanya main TikTok dan buat konten YouTube dan seterusnya. Ya. Anak saya, Benang Raja itu, Pak, Bapak tahu enggak? Itu anak kecil itu loh. Ah, kenapa? Itu saya mau endorse untuk promosi produk.
toko saya mintanya 50 juta. Tak cilik, Saudara. Mungkin SMP. Minta, dia minta. Kalau enggak segini enggak, Cik. Wah, mantap. Saya bilang, top. Itu namanya sekalipun kecil, kamu punya bargaining position yang kuat. Banyak orang anak muda mimpi, cuma tinggal mimpi. Tapi anak kecil ini, anak SMP ini, bukan cuma mimpi. Dia lakukan hari demi hari. Sulit, Pak. Memang sulit. Tidak mudah buat konten. Kalau mudah, oh, semua sudah jadi orang hebat. Tapi pada saat engkau sungguh-sungguh melakukannya, engkau akan lihat ada, pasti ada hasilnya. Katakan amin. Yuk, Saudara. Kita hormati ya pemerintah dengan segala aturan hukumnya. Kemarin saya diminta untuk jadi motivator untuk pajak, bayar pajak. Ya saya senang sekali. Saya memang saya mau jemaat kita jangan ada yang ngabuk. Ngabuk itu apa ya? Ngabuk itu apa? Pokoknya enggak mau bayar pajak. Bayar, Saudara. Karena pajakmu juga dipakai untuk kepentingan bangsa ini. Mungkin ini secara gampangnya. Duitmu kamu bayar misalnya 100 ribu atau katakanlah 200 ribu Saudara, setiap bulan pajakmu. Kamu tahu enggak? Uang yang 200 ribu itu bukan dipakai untuk yang lain-lain. Saya enggak tahu dulu barangkali dikorupsi, saya enggak tahu. Tapi yang saya tahu yang jelas adalah duit setiap pembayar pajak itu dikembalikan ke rakyat. Barangkali 100-200 ribu itu untuk bayar vaksin anakmu, orang tuamu, keponakanmu, temanmu, saya enggak tahu. Tapi bisa saja begitu. Karena vaksin Saudara terima gratis. Triliunan, ratusan triliun Saudara yang dibawa, yang harus dibayarkan oleh pemerintah ini untuk membuat Saudara dan saya semua, bangsa ini sehat. Bayar pajak dengan baik. Dan kamu bisa tidur nyenyak. Mari kita berdoa. Kurala baka. Oh yes, terima kasih. Empat kualitas yang kita harus miliki untuk mencetak generasi hebat. Kecintaan akan hadirat Tuhan harus menjadi sesuatu yang terus menggelora dalam hati kita. Kecintaan akan kesatuan dan persatuan rumah tangga juga harus jadi sesuatu yang kuat, prioritas yang kuat dalam hidup kita. Kecintaan akan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan kecintaan akan bangsa dan negara ini akan membuat kita semakin punya satu komitmen yang semakin teguh bagi bangsa ini. Berkontribusi, berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Shalom mempelai Kristus sekalian, hadir kembali untuk Anda Betani News Februari 2022 ini. Kiranya kita ada dalam keadaan yang sehat dan damai sejahtera. Langsung saja kita menuju ke informasi pertama. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give. Pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun ini berpengaruh kepada semua sentra termasuk pendidikan. Sekolah terpaksa melakukan pembelajaran secara daring demi menekan penyebaran virus. Akibatnya terjadi learning loss, di mana peserta didik mengalami kemunduran capaian belajar. Saat ini pemerintah menyiapkan kurikulum prototipe untuk menjembatani learning loss ini. Kurikulum prototipe bertujuan untuk mengejar ketertinggalan peserta didik akibat learning loss. Dengan karakteristik pengembangan kemampuan non-teknis atau soft skills, berfokus pada materi esensial dan memberikan fleksibilitas bagi guru. Atas kemurahan Tuhan, KBTK Betani lulus dan terpilih sebagai sekolah penggerak di Kota Salatiga. KBTK Betani siap menerapkan kurikulum prototipe. Mari bergabung bersama kami.
kali ini khusus anak-anak muda, ada Generation of Eros yang akan kembali mengadakan ibadah di hari Jumat 18 Februari 2022 mulai jam 5 sore di Main Hall Gereja. Topiknya bagus sekali, melayani dengan kasih. Ayo teman-teman muda, persiapkan dirimu di hari Jumat, ajak teman-temanmu untuk bersekutu bersama dalam komunitas Generation of Eros Faster. Dan kalau teman-teman muda ingin berangkat ibadah Gen E namun kesulitan dalam urusan transportasi, hubungi saja Cynthia untuk mendaftarkan diri supaya bisa dijemput menuju gereja. Teman-teman bisa standby di depan kampus UKSW di setiap hari Jumat jam 4:30 sore. Dan nomor Cynthia di 0895-4213-17060. Kalau beberapa waktu lalu ada pengumuman rekrutmen pelayanan tamborin dan flag, kali ini gilirannya choir untuk umum dan untuk anak muda. Pelayanan ini akan membawa Anda menari dan menyanyi bagi Tuhan, dan membawa suasana ibadah menjadi semakin semarak. Hubungi saja Ibu Susi di nomor 0857-0226-1945. Itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Tuhan memberkati.